Ini gila mentu kan, dah dilepas-lepas lah. Tapi kalau ikut, kalau saya sihat walafiat, gagal perkasa, saya tunggu ni kat luar penjara tu. Itulah respon bapa kepada Allahyarham Alung Spoon yang dikenali sebagai Pak Engku apabila mengetahui pembunuh anaknya itu kini sudah dibebaskan. Pak Engku berkata dia sudah memaafkan pelaku itu meskipun lelaki tersebut tidak pernah bertemu dengannya untuk menyatakan sebarang permohonan maaf. Reda menerima takdir tertulis, setiap hari Pak Engku tidak lupa untuk mendoakan arwah anaknya itu. Apa-apapun, kami semua di sini turut mendoakan agar Pak Engku diberikan kesihatan yang baik dan sihat selalu ya. Saya daripada saat tahun 2000 sampai ke hari ini, tak pernah satu hari saya tinggal mendoakan dia. Pasal dia ni adalah satu anak yang sangat-sangat tertib, sangat manja, sangat tertib. Pasal saya tak pernah tengok sekarang ni lah. Kalau kita anak-anak lalu belakang, dia kan, ayah boleh tak aduk lalu belakang. Sekarang tak ada lagi kan. Tapi dia buat tu. Dia punya cara dia memang lemah lembut, dia memang rapat dengan ibu dia. Ibu dia, kalau dia ternampak ibu dia tergulis hati kan, itu jam dia kat dia sujud kat kaki. Memang pada mula-mula dulu kan, saya tak boleh terima tu. Pasal apa? Pasal bila dipanggil masuk ke bilik mayat tu untuk melihat mayat tu, saya tengok tengkorak. Ya lah, tengkorak. Macam mana nak kata ni anak saya? Jam pun tak ada, cincin pun tak ada, kunci kereta pun tak ada. Saya kata saya tak menerima ni, doktor. Itu yang dia buat DNA. Jadi bila dia buat DNA, ya ke tidak, tidak ke ya, kita terima je lah. Itu je lah. Tapi mayat tu memang kecil. Kecil saja mayat dia. Dan baju dan seluar yang dipakai pun kata-kata bukan malam terakhir yang dia nak keluar tu. Sekarang ni memang lah. Lepas pada tu saya rasa seolah-olah macam satu peringatan pada anak kau dah mati lah. Terima, reda saja. Orang yang bertanggungjawab tu dah bebas. Ada tak macam dia datang jumpa Pak Untuk kau minta maaf ke apa? Tak ada. Setakat ni tak ada lah. Ada juga sebelum ni, 2 tahun tanya saya tu. Dia kata macam tu perasaan, orang ni dah lepas. Tak apalah, orang tak nak sayang dia. Dan di dunia ni dia lepas lah. Di sana besok jawab lah. Tak apa lah. Sebab ajal dan maut di tangan Allah. Tak ada gila mentu kan. Dah dilepas-lepas lah. Tapi kalau ikut, kalau saya sihat walafiat, gagal perkasa, saya tunggu ni kat luar penjara tu. Bangku dah maafkan orang tu babi ke nak sembuh? Dulu lagi saya dah maafkan. Dulu lagi. Bukan baru ni, dulu lagi. Tak apalah, apa yang terjadinya adalah ketentuan Allah. Kan? Siapa-siapa pun tak boleh. Allah dah tentukan macam tu, macam tu lah. Mungkin peringkat awal tu kita rasa dia terima. Tak apa. Itu satu kesilapan sebenarnya. Akhirnya saya kata, tak apalah ya Allah. Engkau lah yang maha berkuasa, aku terima saja. Ada tak timbul keinginan nak jumpa dengan? Rasa-rasanya bagi saya tak ada keinginan. Hati ni dah terluka. Tapi tak apalah, kau punya hal, kita punya hal. Tak apalah. Tapi kalau dia datang, nak minta maaf, saya terima. Tak ada masalah. Tapi bagi saya nak pergi jumpa dia, tak payahlah. Maksudnya yang berlalu tu biarlah. Ya, yang berlalu biar berlalu. Kita mesti move on lah. Guys, dah alang-alang tengok video ni, tontonlah dulu episod Amstar Baik bersama Pak Engku ni.